Kamu nak tahu kata hari kiamat dah dekat. Apabila diserahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya. Kita duk ingat dia ahli. Sebenarnya dia bukan ahli pun dalam bidang tu. Seperti mana yang Nabi sebut. Akan datang satu zaman kamu esok. Ala inna fikum umara. Ala inna fikum umara. Kamu akan berdepan dengan pemimpin-pemimpin. Yaquduna li anfusihim ma la yaquduna lakum. Mereka memutuskan sesuatu keputusan. Mereka menghukum sesuatu hukuman. Mereka meletakkan satu undang-undang. Yaquduna li anfusihim, bertujuan untuk diri mereka sendiri. Ma la yaquduna lakum, tidak pun untuk kamu. Mereka letakkan satu undang-undang untuk mereka. Bukan untuk kita. Maka yang tinggal di hati rakyat ialah kecewa juga. Inilah saat kita dua ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka inilah situasi yang sedang kita temui. Kita taruh harapan. Tapi kita akan kecewa lagi. Nah, tengoklah. Tengoklah apa akan berlaku ni. Allah semua. Di seluruh dunia Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di seluruh dunia Islam akan berlaku macam tu. Jadi, percaya ataupun tidak, kita tempuhlah. Kita tengok perkembangan. Dan sudah pasti, kita akan rasa kecewa lagi. Sebelum naik yang betul-betul yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iza wusidal amru li ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kamu nak tahu kata hari kiamat dah dekat. Apabila diserahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya. Kita duk ingat dia ahli. Sebenarnya dia bukan ahli pun dalam bidang tu. Maka umat Islam kena bersedia untuk menghadapi situasi-situasi mendatang yang akan menguji keimanan, ketakwaan dan kekukuhan akidah kita. Allahumma salli ala sayyidina. Bila kita cakap tentang fitnah akhir zaman, dia bukan fitnah pada orang kafir. Fitnah akhir zaman ni lah fitnah kepada kita orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina. Kita umat Islam di akhir zaman dah jadi seperti makanan yang berada di tengah-tengah qas'ah, di tengah-tengah talam. Allahumma salli ala sayyidina. Yang menimbulkan fitnah pada kita orang kafir. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi mereka lah yang menimbulkan fitnah pada kita. Mereka lah yang menekan kita. Mereka lah yang menzalim kita. Mereka lah yang membunuh kita. Dalam satu doa Nabi SAW, Nabi kita Nabi akhir zaman. Dan Nabi kita SAW mengajarkan kita dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan satu doa. Doa ni panjang, cuma saya nak kerat doa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu Nabi kata, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ini saya ingat bawah lah. Ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau jadikan
musibah dalam agama kami. Oleh kerana kita tak apa baca sangat doa Nabi yang kita ajak ni, hari ni agama kita dah ditimpa musibah. Masjid yang sudah pun, yang sepatutnya kita ramaikan dia, akhirnya dah dikosongkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid yang sepatutnya di tempat berhimpun umat Islam, masjid yang sepatutnya menjadi tempat penyatuan, dah mula pecah. Simple ya. Orang hak main masjid yang dah ambil dua dos, tak bagi orang hak, tak cukup, tak cukup lagi dua dos, jangan main. Berkelih you di kampung lah ni. Assalamualaikum Muhammad. Dan kita harap perkara ni dapat diselesaikan cepatlah. Dan kita harap jadi suatu sinar kepada umat bila mana khususnya ada warta yang dikeluarkan di negeri Pahang, iaitu meminta supaya benda ni jadikanlah dia pilihan. Jadikan dia pilihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Janganlah sampai kita kena berpecah belah. Itu contoh. Benda kita tak pernah duga. Kita semayang dalam sejarah Islam, tak pernah ada sejarah kita dalam sejarah umat Islam semayang menjauhi dengan saudaranya si Islam. Tapi hari ini dah agama ditimpa musibah lah. Mana doa ni kena baca balik. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wahai Tuhan, jangan jadikan musibah pada ataupun dalam agama kami. Lepas tu Nabi minta suruh kita baca wala taj'alid dunya akbar hammina. Tuhan tolonglah jangan bagi jadi dunia benda yang kami fikir paling berat. Akbar hammina, benda yang paling penting kami fikir. Hari ini orang dah fikir dunia melebihi akhirat dah. Ini fitnah akhir zaman. Soalan saya nak buat. Yang paling penting akhirat.